tapi COVID 19 ini itu alasan mereka dan akhirnya bergayut di pagar istana untuk meminta darurat. Pemain-pemain politik yang semakin hari semakin hilang kepercayaan menggunakan pagar istana, bergayut di pagar istana untuk mendapatkan simpati. Ini adalah satu permainan politik yang saya rasa bercanggah sama sekali dengan moral dan semangat demokrasi berparlimen itu sendiri. You should resign. As simple as that. Kalau kamu dah hilang majoriti, maknanya kamu suruh apa balik. Walaupun kami dulu merasai keadaan di mana dirampas kuasa pada pintu belakang yang menamakan kereta tepuk atap itu adalah rakan mereka sendiri, kami masih lagi, walaupun kami mempertikaikan keabsahan kerajaan, the legitimacy of the government ini tetap kami pertikaikan. Tetapi kami masih hadir dalam parlimen. Kami masih duduk lagi dalam negara ini. Masih menjalankan tugas-tugas sebagai ahli parlimen. Menjalankan tugas-tugas, rakan-rakan yang lain menjalankan tugas-tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Kita masih bekerja sebagai wakil rakyat. Kita masih menggunakan peruntukan-peruntukan yang ada untuk kita membela rakyat dalam masa COVID. Kita tidak mengambil jalan ataupun jalur di mana kita mahu mengadakan rusuhan atau untuk menumbangkan kerajaan negara yang tidak demokratik. Kita masih lagi, walaupun kita tidak akui dan mengesahkan keabsahan kerajaan ini, kita masih lagi bersama dengan kerajaan. Kita boleh bersabar dengan sikap mereka. Tapi mereka yang ada pada hari ini, yang jelas telah hilang sokongan, what should you do? Itu persoalan. Jadi, kita mengajak rakyat untuk mendesak mereka. Dan mereka menyusahkan rakyat. Mereka menyusahkan orang awam. Dan mereka tidak boleh menghadapi COVID-19 ini. Itu alasan mereka. Dan akhirnya bergayut di pagar istana untuk meminta darurat. Itu persoalan yang saya rasa secara tuntas kita mesti minta rakyat bersama dengan kami untuk mohon dengan baik atas nama demokrasi, mereka mesti letakkan jawatan. Jangan tunggu sehingga Ogos untuk mereka mengambil pelbagai kesempatan menggunakan segala-galanya atas nama darurat untuk mereka kekal berkuasa. Jadi ini poin yang saya rasa kita kena jelaskan kepada rakyat supaya rakyat boleh melihat bagaimana mereka yang hilang majoriti ini masih mahu berkuasa dengan bertaut di pagar istana.